guys, kembali lagi di channel gue Rigo B. Oke, pada kesempatan ini gue lagi ada di Taman Menteng ya, saya. Tepatnya ini lagi ada acara meet up di Taman Menteng nih, kalau kalian mau lihat nih. Nah, oke, ini ada event di Taman Menteng yang tabletnya itu seperti ini nih, apa? Nah, ya, tabletnya itu seperti itu. Dan kali ini gue pengen membuat konten yaitu nanya-nanya ke orang tujuan lu datang ke acara meet up itu apa sih? So, jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian nonton ini nih sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar setiap gue bikin video terbaru kalian langsung dapatkan notifikasinya dari channel ini. Oke, tanpa banyak bacot langsung kita mulai ke videonya. Oke guys, kali ini gue udah bertemu orang pertama yang akan gue tanyain tujuan lu datang ke acara meetup itu apa sih? Dan kali ini bukan nanya outfit ya guys ya. Namanya siapa? Alfie Caputra. Alfie Caputra, asal dari mana nih? Dari Depok. Oke, lumayan jauh lah ya. Oke, gue pengen nanya nih, tujuan lu datang ke acara meetup itu apa sih bang? Tiga alasan coba. Apa aja? Pertama. Yang pertama sih mau main gitu ya. Kedua. Kedua nyari teman lah ya. Ya nyari teman. Dan ketiga diajak teman. Diajak teman atau bisa jadi mencari ilmu tentang brand lokal gitu ya, untuk memperdalam suatu ilmu brand lokal, oke. Iya. Jadi itu aja ya alasannya. Oke, gitu aja. Masih banyak emang ya. Sukses terus, oke. Oke guys, ini gue udah bertemu orang kedua yang akan gue tanyain tujuan lu datang ke acara meetup itu apa sih dan nama lu siapa? Nama gue Jovanka. Jovanka, asal dari mana nih Jovanka? Citayam. Cukup lumayan jauh ya untuk ke Taman Menteng ya. Oke, gue pengen nanya nih, tujuan lu datang ke acara meetup itu apa bang? Tiga alasan coba deh. Satu. Menambah ilmu brand lokal. Oke, dua. Mencari teman. Tiga. Pansos. Oke, pansos. Oke, pansos. Dan hasil mencari temannya gimana? Alhamdulillah nambah teman banyak. Nambah teman banyak ya. Dan pansosnya gimana? Aman gak? Naik. Oke. Tujuan lu gak bener sih. Oke, gitu aja. Masih banyak emang ya. Sukses terus, oke. Dadah. Kali ini gue udah bertemu orang ketiga yang biasanya sih orang ketiga itu biasanya nyakitin ya. Bohong. Dan kali ini gue ingin nanyain ke dia, tujuan lu datang acara meetup itu apa sih? Dan nama lu siapa? Nama gue Gilang, dari Depok. Dari Depok, oke. Gue pengen nanya nih, tujuan lu datang acara meetup itu apa sih bang? Tiga lawan coba. Nyari teman, satu, dua. Duanya terus ingin memperdalam brand lokal, tiga. Ketiganya pansos, kenapa? Kenapa nggak nyari cewek? Kagak bang, karena udah punya. Oh, udah punya. Oke, siap. Aman lah ya, Aka. Oke, gitu aja. Makasih banyak ya, sukses terus, oke. Oke. Dadah. Oke, guys, kali ini gue udah bertemu orang selanjutnya yang akan gue tanya tujuan lu datang acara meetup itu apa sih? Dan namanya siapa? Agnes. Asal dari mana nih, Agnes? Jakbar. Dari Jakarta Barat. Oke, gue pengen nanya, tujuan lu datang acara meetup itu apa sih? Tiga alasan coba. Pertama, nyari teman. Oke, yang kedua alasannya apa? Memperdalam ilmu brand lokal. Oke, tiga apa? Cari cowok. Itu hasilnya gimana? Nyari cowoknya udah dapet belum? Belum. Kenapa nggak dapet? Semuanya anjing. Kali ini gue udah bertemu orang selanjutnya yang akan gue tanyain tujuan lu datang acara meetup itu apa sih? Dan namanya siapa? Akbar Fariskianto. Oke, asal dari mana nih? Dari Cikarang. Gue pengen nanya nih, tujuan lu datang acara meetup itu apa sih bang? Tiga alasan. Ya satu, gabut di rumah. Jadi lu pengen main itu ya? Iya, pengen main. Nyari teman. Tiga. Nyari cewek juga. Oke, itu hasilnya gimana? Nyari cewek udah dapet belum? Oh, dapet dong. Dapet ya, dari acara meetup ini ya? Iya bang. Dan kenapa gak nyari ilmu? Kenapa malah milih pansos? Gak apa-apa sih bang. Kenapa? Alasannya? Yang gak ada alasan sih. Oh, gak ada alasan gitu ya. Oke, tadi asal dari mana? Cikarang. Dari Cikarang kok ya. Semoga sukses terus ya banyak. Oke, makasih. Dadah. Oke guys, kali ini gue udah bertemu orang selanjutnya yang akan gue tanya tujuan lu datang acara meetup itu apa sih? Dan nama lu siapa? Safar Sparky. Dan lu punya YouTube juga kan namanya apa? Punya Safar Sparky. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa di subscribe, oke? Dan gue kali ini gue pengen nanya nih, tujuan lu datang acara meetup itu apa sih? Coba tiga alasan. Satu, memperdalam ilmu brand lokal. Oke, dua. Mencari teman. Tiga. Nyari cewek. Gimana hasilnya? Nyari cewek udah dapet belum? Gak ada, pada PHP semua bang. Oh, PHP semua ya? Jadi semua cewek sama aja? Ya, semua cewek sama aja, ngentut. Oke, gitu aja. Makasih banyak ya. Sukses terus, oke. Oke guys, kali ini gue udah bertemu orang selanjutnya yang akan gue tanyain tujuan lu datang acara meetup itu apa sih? Dan nama lu siapa? Bagus Gazali, asal dari mana nih? Dari Pondok Gede mana? Bekasi. Oke, gue pengen nanya nih, tujuan lu datang acara meetup itu apa sih bang? Boleh kan? Boleh. Tiga alasan coba. Satu, memperdalam. Memperdalam apa? Brand lokal. Memperdalam ilmu brand lokal. Kedua. Dua, mencari teman. Tiga. Gue ingin memperluas ilmu gue kepada yang ingin membelajar brand lokal. Oke, siap. Jadi tujuan lu tuh gitu ya? Iya. Nah, ini baru yang bener nih tujuannya, kayak gini. Gak kayak ladi-ladi, nyari cewek, pansos-pansosnya gak jelas lah. Iya. Oke, gitu aja. Masih banyak ya, Maya. Sukses. Oke guys, kali ini gue udah bertemu sama Salyuta yang akan gue tanyain tujuan lu datang acara meetup itu apa sih? Dan nama lu siapa? Nama gue Sugi.
Asal dari mana nih? Asal dari Citayam. Citayam, oke. Okay. Citayam Bogor lah ya. Iya. Oke, okay, gue pengen nanya outfit lo. Outfit. Gue pengen nanya tujuan lo datang acara meetup itu apa? Tiga alasan coba. Pengen mendalami apa arti itu support brand lokal. Oke, okay, tiga. Dua. Dan ingin silaturahmi satu sama lain lah. Oke, okay, tiga. Tiga, udah. Mungkin cukup lah segitu aja. Cukup segitu aja, oke. Okay. Tadi asal dari mana? Ah, Citayam. Dari Citayam, oke. Okay. Masih banyak ya, Mbak. Sukses terus, oke. Okay. Oke guys, gitu aja untuk konten hari ini, yang nanya-nanya kepada orang yang ada di sekitar sini, gak semuanya sih, hanya beberapa. Dan gue membuat konten ini hanya untuk sekedar sharing-sharing aja kepada kalian semua, untuk menanya-nanyakan kepada orang lain tujuan lu datang acara meetup itu apa sih. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, komen, share, and subscribe juga, dan nyalakan loncengnya agar setiap gue bikin video terbaru kalian langsung dapatkan notifikasinya dari channel ini. Oke, gue Ricky dari pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Peace, dadah. Oke guys, gitu aja vlog untuk hari ini. Jangan lupa. Oke guys, gitu aja vlog untuk hari ini. Jangan lupa.